Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara, Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, dan Babinsa Kelurahan Meruya Utara sertu H. Oloan menghadiri rapat di pos sekretariat RW 09 Taman Aris Blok A, RT 009 RW 009 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Pada kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas memberikan pesan-pesan Kamtibmas untuk selalu tetap waspada terhadap pelaku-pelaku kejahatan antisipasi 3C. Untuk keamanan dengan patroli ke rumah-rumah warga pada saat jam-jam rawan kejahatan, antisipasi curanmor kendaraan warga yang parkir di rumah atau sekitar rumah warga, baik roda 2 maupun roda 4. Antisipasi pelaku penipuan yang berpura-pura sebagai petugas PLN maupun PDAM dengan mengelabui pembantu rumah tangga yang majikannya sedang tidak ada di rumah, atau antisipasi pelaku rumah kosong yang penghuninya sedang pergi beraktivitas rawan pencurian rumah kosong, serta waspadai pelaku teror dengan memonitor orang asing atau pendatang baru yang diduga pelaku teror yang tinggal mengontrak atau kos. Bila ada permasalahan yang membutuhkan bantuan kehadiran polisi, segera menghubungi Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara, Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara, Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tribrata.